但是第一次是的，然后可以看看来吧。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan yang apa mulia ini. Saya buat semakin tertarik karena saya juga beberapa kali hadir di sini setiap ada undangan. Yang lebih tertarik lagi saya ketemu saudara saya Bapak Sugandi di BPN, ketua BPN di sana, Pak ya. BPN Sleman. Iya. Oh, pertama. Saya mantan BPN DIY, Pak. Nah, jadi tahun 1980 sampai 80 sampai 97. Tapi saya berbalik ke petani, Pak. Saya menjadi petani, saya nyewa lahan di Bangun Harjo, Sewon, Bantul. Saya sewa 6.000 meter, saya buat galeri dan buat restoran. Oke. Namanya Baliko Mapina. Mau mampir teman-teman, nanti ada diskon ya. Masih sekali dan. Jadi saya bikin restoran apa? Namanya siapa? Oh iya. Nama saya Bagong Sulaiman. Saya tinggal di Jogja. Apa itu? Jalan Jelaga Nomor 130. Saya bikin Agroindo sorghum terpadu. Nah, yang saya tanyakan sekarang, selain saya sudah menyewa dan saya berhasil, maksudnya sudah bisa membantu ekonomi di sekitar, banyak anggota sini yang kita ambil, sudah berjalan sekitar 15 tahun, Pak. Berakhir nanti tahun 2024, karena itu 20 tahun, SK surat kontak MOU dengan Pak Lurah, Bupati dan Gubernur. Cuma saya masih menggunakan nama persorangan. Sebetulnya saya sudah punya badan hukum, tapi sudah terlanjur persorangan. Next mungkin bisa. Saya berharap itu ada peraturan yang bisa memperpanjang, karena kita membangun dulu lahan kosong, lahan yang bergelombang apa, tidak beraturan. Saya bikin restoran yang apa? Yang asli lah ya, bangunannya juga cukup. Nah, kehadiran saya di sini, saya ingin mencoba karena di Sleman ya, atau ceritanya di BPN Sleman, saya ingin mendapat lahan yang paling jelek, yang paling pokoknya tempat jin buang anak atau apa, kayak apa, di pokoknya paling apa, yang nggak terpakai lah, yang penting ada sungainya. Saya punya mimpi karena Agroindo sorghum terpadu ini dipunya. Saya malah mendapat kemudahan di Jawa, luar Jawa, Sukabumi, Bogor, sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Malah saya dapat ratusan hektar dengan cara yang mudah. Dan ini hari ini saya mendapat tawaran 200 hektar di Pekanbaru, wali kota malah yang mau mengundang saya. Terus ada lagi gubernur Victor Leksoda, dia mengundang saya melalui Bupati Sika Momere untuk mengelola lahan-lahan kering untuk sorghum dan peternakan sapi dan domba, karena dia melihat saya sudah mencoba bikin kooperasi di UGM ini, kooperasi Raja Boyo Mandiri khusus domba dengan Bapak Ali Agus, Profesor. Nah, saya dikuliahkan gratis 6 bulan khusus apa itu untuk spesial peternakan dan pakan ternak bersama 300 peternak. Saya mengundang semua itu, Pak. Alhamdulillah kita bikin mau bisa langsung ke ininya. Ya, artinya saya sekarang ini minta sama BPN Profi Sleman ini, ada nggak yang bisa saya sewa? Yang luas sekali dah, oke, sorry ya, misalnya gitu loh, Pak. Tapi di daerah yang betul-betul yang dibilang tadi miskin, yang tidak di apa, tidak bisa diolah, yang kering aja dah, nggak usah yang subur, yang betul-betul tandus, itu yang saya minta. Ya demikian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.